YouTube channel. Hari ini aku lagi ada di Benteng Solahuddin Al-Ayubi. Yuk ikutin keseruannya. Biaya tiket masuk benteng sebesar 30 le atau sekisar 12.000. Sedangkan harga untuk turis dibanderol 450 le. Beda jauh ya kawan-kawan. Kalian penasaran apa aja yang ada di dalam benteng ini? Yuk ikutin vlog aku kali ini. Alhamdulillah, jadi ini penampakan dari dalam di Benteng Solahuddin Al-Ayubi. Dan belakang aku itu ada Masjid Muhammad Ali Pasha. Jadi Benteng Solahuddin Al-Ayubi ini didirikan oleh Sultan Solahuddin Al-Ayubi, yang mana dikenal di bagian barat dengan panggilan Saladin. Nah, ini penampakan dalamnya guys. في عندي المقاس دوت صورة بتبقى المقاس دوت حجم ده 150 150؟ في بنت هتلبسي في اللبس ده فوق الملابس، أي لبسة تختاريها تلبسيه فوق الملابس ونصور مع الألعاب نفس الشكل ده. مساكي مجبورة تعملي شكرا. Jadi guys, tadi amunya menawarkan kita untuk memakai baju adat-adat. Baju khas. Bertiga ya, bertiga tadi berapa? 200. 150. 150. Itu minum sama wek-wek. Jadi kita di depan kita sekarang ada Masjid Muhammad Ali Pasha guys. Di depan ya. Masih kelihatan enggak? Oh iya, di depan nih guys tuh. Nah, jadi di Masjid Muhammad Ali Pasha ini ada menara guys. Nah, menara itu menara khas Turki Utsmani. Jadi kalau misalnya kalian ke Turki, kalian lihat di masjid-masjid, bangunan-bangunan Turki itu khas banget kan menara-menara kayak gitu. Dan ini persis kayak di yang di Turki. Jadi kita perjalanan menuju Museum Militer. Jadi kita di sana akan melihat beberapa peralatan perang yang digunakan pada zaman akhir abad 20-an. Guys, itu bolongan-bolongan kecil itu pasukan-pasukan. Jadi stay di situ. Kalau misalnya dia ada musuh masuk lolos dari benteng, nah mereka udah siap siaga buat ngelemparin bom dari bilik-bilik itu yang kecil-kecil. Teman-teman, sekarang di depan aku ada alat-alat perang dari abad 20-an. Di kanan kiri aku ada meriam yang mereka gunakan waktu perang zaman dahulu. Di depan sana ada patung Ibrahim Pasha, yang mana beliau merupakan sosok yang menguasai Mesir ketika pada zaman dinasti Muhammad Ali. Guys, kita sekarang jalan menuju pesawat tempur Sukhoi. Ayo Iza. Guys, mereka zaman dulu modern banget. Nah, itu ada tank-tanknya. Tank-tank zaman dulu. Udah pakai begituan mereka. Masya Allah. Kita lihat ya teman-teman, itu ada pesawat Sukhoi, ada juga tank baja. Dari alat-alat tempur yang mereka gunakan pada zaman dahulu, kita bisa menilai bahwa negara Mesir memang terkenal dengan pasukan yang sangat kuat. Sekarang kita mau masuk ke dalam museumnya teman-teman. Kita udah ada di dalam museum.
Dan ini belakang aku ada replika-replika gitu. Oke guys, jadi kita udah masuk ke museumnya. Sekarang kita mau ke Masjid Muhammad Ali Pasha. Ikutin terus keseruan kita hari ini. Jadi kita udah di Masjid Muhammad Ali Pasha. Di belakang aku ini berupa halaman. Di sini ada lampu-lampu dan juga dinding-dinding ini dibaluri sama granit dan marmer. Keren banget. Jadi kita ada di dalam Masjid Muhammad Ali Pasha. Jadi di sini aku mau ke tempat wudunya, tapi udah nggak dipakai lagi. Ini guys penampilannya. Guys, kita udah ada di dalam. Ini beneran, soalnya dulu waktu aku pertama kali kesini itu masih pembenaran, perbaikan gitu, jadi belum bisa leluasa, dan sekarang udah kita udah bisa melihat kecantikan. Masya Allah, Masya Allah. Duduk dulu karena kita jompo. Hi guys. Ini mimbarnya. Guys. Setelah selesai dari dalam, kita mau keluar melihat hamparan kota Kairo. Nah, ini ada jualan-jualan di sini. Ya, banyak-banyak turis di sini, guys. Kalian lihat di sini adalah kumparan untuk melihat kota Kairo. Ini dari depan, guys. Masya Allah, bagus banget. Nah, ini kita bisa lihat keindahan kota Kairo, Old Cairo. Oke guys, jadi di belakang kita ini ada penjara yang ada di Kolah Salahuddin. Di situ ada nama-nama atau sejarah ya. Yuk kita lihat. Ini penjaranya, dalamnya guys. Ini kanan kiri jeruji ya. Dulu presiden ketiga Mesir pernah dipenjara di sini. Ya. Guys, kita sedang nyiup berteduh. Kalian tahu nyiup nggak sih? Aku ngomongnya nyiup, tapi orang-orang banyak yang nggak tahu. Beginilah pemandangan kota Kairo lama, teman-teman. Dan di depan sana ada dua masjid kembar, yaitu Masjid Sultan Hasan dan juga Rifai. Dibangun dengan berhadapan, yang mana kedua masjid ini berbeda umur sekitar 500 tahun. Masjid Sultan Hasan lebih dahulu dibangun daripada Masjid Rifai. Oke guys, mungkin cukup sekian video aku hari ini. Makasih banyak teman-teman yang udah ngikutin vlog aku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next video, bye bye. Kita naik ini guys.